Selahirnya kemarin tanggal 24 hari Sabtu. Sebenarnya sih due date-nya masih awal April, cuma ternyata memang udah ada kontraksi-kontraksi itu dari 2 minggu yang lalu. Jadi dia masih 35 minggu kalau nggak salah. Terus jadi sempat ditahan, jadi dikasih obat untuk cegah kontraksi selama 2 minggu. Terus akhirnya emang udah nggak tahan aja mau keluar. Jadi akhirnya tanggal 24 itu ke rumah sakit udah kontraksinya tiap 5 menit sekali. Ya, jadi dia memutuskan dirinya sendiri untuk keluar tanggal 24. Jadi pas 3 tahun ini, tadinya emang rencana kan tanggal 28, dia ulang tahunnya 29 Maret. Jadi biar apa kesannya kayak buat kado gitu. Tapi duluan deh jadi. Siapin waktu pertama ya, nggak normal. Tapi terus ternyata ini juga 41 minggu kan masuk, terus nggak bisa juga, nggak ada kemajuan persalinan, akhirnya hari sesar. Nah begitu yang kedua ini memang dokternya lebih rekomendasi untuk sesar juga, karena kebetulan pas dicek endometrium rahimnya itu udah mulai tipis, jadi memang rekomendasinya lebih ke sesar yang kedua ini. Jadi tadinya emang udah ada rencana mau sesar tanggal 28. Jadi hari Sabtu subuh. Jadinya hari iya, jadi dia udah bangunin saya. Enggak kuat, Mas. Saya udah kontraksi. Jam 2 pagi kan. Nanti aja dia habis subuh masih ngantuk. Enggak kuat, Mas, harus sekarang katanya gitu. Ya udah akhirnya subuh-subuh deh. Jadinya ini ada kontraksi deh. Satrio ya artinya Satria ya. Kita pengennya sih anaknya ya namanya anak laki-laki ya. Satria pejuang. Satria yang berani. Wah, berani suara, anak yang baik, yang bijaksana. Yang pokoknya kita mendoakannya yang hidupnya itu yang apa ya, yang baik, yang mulia, yang berkecukupan.